Temple of Notch. Oke, intro dulu. Temple of Notch, atau lebih familiar dengan Notch Temple atau apapun itu. Nah, ini merupakan salah satu hal yang udah ada di Minecraft sejak 9 tahun yang lalu atau 2011 awal mulanya. Dan ini merupakan sebuah map dengan, ya nanti gue jelasin dengan set apa. Dan ya, kalian bisa coba sendiri mapnya, link gue taruh di deskripsi. Jadi jangan lupa kalian cos, kalian download, gunakan as file atau kalian ekstrak aja. Nah, di sini jika kalian akan membaca belakangnya, di sini only the chosen one can enter the temple, atau hanya orang terpilih yang akan masuk, hanya bisa masuk. Jikalau kamu dipilih, kamu akan mendapatkan hadiah. Jikalau kamu tidak dipilih, kamu akan mati dikarenakan Notch tidak memilih kamu. Enjoy the map dan let's go. Nah, di sini sebelum itu kita harus menekan reset button dulu dan kita mengambil gold ingot. Nah, di sini ada banyak banget gold ingot, jadi kalian enggak usah khawatir. Nah, setelah itu kalian berjalan ke depan sini, ke daerah sini ya, coy. Nah, jikalau kalian udah berada di titik ini, kalian lemparkan aja gold ingotnya. Jikalau udah terlempar, maka pintu di depan kalian akan terbuka. Nah, itu. Nah, jikalau udah terbuka, kalian jalan ke depan, akan ada pressure plate yang akan membuka pintu selanjutnya. Nah, di sini, jikalau Notch menerima kalian, matanya akan berkedip seperti ini. Ya, jikalau dia enggak menerima kalian, dia akan menangis. Nanti gua bakalan gua jelasin juga. Jadi jikalau kalian diterima, kalian akan menerima barang-barang seperti ini. Diamonds, gold, dan juga emerald. Dan ini lumayan worth it. Dan saran gua, jangan kalian lempar 64 gold ingot, dikarenakan akan hilang semua. Kalian lempar 1 atau 3 gold ingot aja dan you're free to go. Dan di sini hadiahnya ialah 2 gold ingot, 5 diamond, dan 6 emerald. Dan ya, itu super duper worth it untuk hanya 1 atau 3 gold ingot yang kita lempar. Dan ya, kalian bisa coba beberapa kali. Dan mungkin di beberapa kali itu kalian akan gagal dan Notch akan menolak kalian dan dia akan menangis. Dan ini aneh dan juga keren di waktu yang sama. Nah, di sini gue lempar emerald dan gak ada efek apa-apa. Dan gue juga mau ngetes kalau gue lempar diamond apakah ada efeknya, apakah pintunya akan terbuka menuju ke temple. Udah gue lempar dan sampai sekarang belum ada efek, belum terbuka sama sekali. Jadi emang harus menggunakan gold, gak boleh menggunakan item-item yang lain, walaupun item tersebut akan masuk dalam sebuah hopper. Dan ya, kalau kalian menggunakan item lain gak akan kebuka. Kalau kalian menggunakan gold akan kebuka. Dan ya, kalian akan bertemu dengan Notch. Nah, di sini gue hoki bener dikarenakan Notch mengedipkan matanya kembali dan menerima gue kembali dan memberikan hadiah yang lebih worth it, 8 diamond, 10 gold, dan 1 emerald. Ya, emerald gak terlalu penting juga sih. Dan ya, Notch Temple merupakan map yang udah ada di Minecraft sejak 9 tahun yang lalu. Nah, di sini banyak hal yang benar-benar aneh. Dikarenakan di sini sebuah patung Notch akan menilai kalian, akan menjudge kalian dan akan menghakimi kalian. Apakah kalian layak atau enggak? Nah, di sini cara dia menghakimi kalian masih misterius. Dikarenakan bangunan ini juga masih terlalu aneh untuk dijadikan sebuah map. Dikarenakan mapnya cuma kayak gini doang, coy. Akan tetapi bagaimana ada cara bahwa Notch dapat menilai kita? Ini adalah hal yang luar biasa aneh dan hal yang luar biasa janggal. Jikalau ada persentase tapi kita tidak tahu persentasenya. Walaupun ruangan ini atau map ini dibuat seluruhnya menggunakan redstone, tapi tetap aja kenapa dengan redstone Notch dapat menentukan kita layak atau enggak? Nah, inilah hal yang mengerikan ya, coy. Dari mana dia tahu kalau kita itu layak dan dari mana dia tahu kalau kita itu enggak layak? Ini adalah hal yang mengerikan. Kalian dapat survive atau dapat bertahan dari serangan Notch ini jika kalian maju lebih dekat ke fence ini. Jadi kalian gak akan jatuh ke bawah. Dan itu adalah salah satu cara untuk survive. Tapi kalian gak bisa keluar dari tempat ini. Artinya kalian akan terjebak di sini. Kecuali kalian mati kelaparan atau kalian menghancurkan semua blok ini dengan tangan kalian sendiri. Dan itu benar-benar membutuhkan waktu yang lumayan lama. Notch merupakan pembuat pertama Minecraft. Ya, Notch membuat Minecraft dalam waktu yang lumayan lama dan udah lama banget, coy. Udah 10 tahun yang lalu, yang jelas udah lama banget lah, 2009 kalau nggak salah gua, coy. Dan itulah awal mula Minecraft. Dan ini merupakan bangunannya. Ya, klasik gini, akan tetapi penuh dengan redstone.
Bisa dipastikan bahwa ini sama sekali nggak menggunakan comments block, dikarenakan comments block belum ada di Minecraft zaman dahulu. Karena kan map ini udah lama banget coy, 2017 untuk Minecraft PE. Awal mula map ini kan dari Minecraft PC atau Minecraft Java. Dan ya, inilah yang tampak keluar dari bangunan ini. Dan inilah muka notch dari jarak dekat. Menurut gua sih realistis gimana ya, keren pokoknya deh. Dan ini bentuknya terlalu keren. Gua enggak tahu mau ngomong gimana sih, tapi yang jelas terlalu keren. Redstone-nya itu, redstone pistonnya itu matanya si notch, dan ini adalah janggutnya, dan ini adalah mulutnya. Dan ya, sekarang gua pengen masuk ke dalam notch temple ini. Kita lihat apakah isi di balik notch temple ini. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke notch temple ini. Let's go. Oke, sekarang kita berada di bangunan ini atau di temple ini. What? Kenapa banyak sekali wall? Dan ya, pastinya pada hodekan redstone. Ada glowstone untuk menerangi tempat atau untuk apa gua enggak tahu karena gua enggak paham soal redstone. Dan tempat ini menurut gua klasik dengan bangunan redstone yang dimiliki. Dan keren, lumayan keren. Dan unik juga sih karena ada pattern, ada bangunan yang bentuknya seperti ini. Dan inilah isi dari notch temple. Dan ya, kita keluar aja sekarang dikarenakan ngapain lagi di dalam kalau isinya cuma gitu coy. Yang jelas bangunan ini dibuat seluruhnya menggunakan redstone. Jadi akal-akalan redstone sehingga membuat kita takut dengan apa yang notch katakan. Padahal ini semua ulah redstone. Ya, kalau kita kesampingkan story time ini. Nah, di sini untuk kalian dihujat kembali, kok dihujat sih? Dinilai kembali oleh notch, kalian harus menekan reset button. Kalau kalian enggak menekan reset button, kalian enggak akan bisa melakukannya lagi. Jadi di sini kalian letakkan gold dan ya, pintunya akan terbuka lagi dan notch akan memkirakan kalian lagi apakah kalian layak atau enggak. Dan ya, keren. Dan di sini gua enggak layak dan gua sengaja enggak mendekati fence agar gua jatuh sesuai dengan prosedurnya coy. Jadi kita bakalan jatuh di sini dan mati. Dan itu dua hit doang coy. Dan ini ya, mati kita coy. Jadi mati. Untuk membuktikan, di sini kita lihat rinci-rinci atau ya ciri-ciri world-nya. Jadi di sini adventure, peaceful, berarti enggak ada mob yang buruk, seed-nya nol kan? Ya, seed-nya nol dan ini semua adalah settingannya. Berarti memang benar kalau seed ini nol dan seed nol ini merupakan ya, merupakan tempat di mana Temple of Notch dibangun. Dan perlu kalian ingat bahwa jikalau kalian menggunakan seed nol tanpa menggunakan map ini, maka enggak akan ada Temple Notch dikarenakan ini merupakan sebuah map, bukan fitur di dalam game. Walaupun keren sih kalau ada fitur di dalam game, tapi tetap aja kalian harus benar-benar menggunakan map ini. Link download di deskripsi. Ya, oke. Di map ini game rule-nya always day guys. Jadi kalau kalian mau ganti ke waktu-waktu yang lain, kalian harus ketik slash always day false seperti tadi. Dan ya, maka waktu bisa kalian ubah. Kalau kalian enggak ketik komen itu, waktunya tetap akan stay pagi-pagi doang. Jadi kalau kalian ingin feel yang lebih atau ingin perasaan menakutkan dan perasaan bergetar yang lebih, gunakan sunset atau sunrise dan gunakan shader yang benar-benar cocok. Kalau kalian mau shader gua, ini namanya zebra shader dan ini benar-benar worth it dan benar-benar keren. Kalian bisa download, linknya gua taruh di deskripsi. Itu ada video gua yang review tentang zebra shader dan kalian bisa cek deskripsi dari video itu dan boom, kalian bisa download shader ini dan gunakan di map ini. Serius. Pertama-tama kalian gedekkan volumenya, kalian dengar semua musiknya, kalian dengar semua feelingnya, maka ini benar-benar dapet coy. Apalagi kalian bermain di malam hari atau bermain di sore hari Minecraft World. Dan ya, yeah, I think that's all for today. Dan menurut gue ini mapnya luar biasa keren sih. Dan sekali lagi link deskripsi. Dan jangan lupa kalian subscribe channel YouTube gua. Kita dekat kali dengan 40.000 subscriber coy. Apakah bisa bulan ini kita mencapai 40.000 subscriber? Who knows. Jadi jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar kalian enggak kehilangan atau kalian enggak telat untuk video terbaru. Jadi mungkin itu doang sampai sini. Sampai jumpa di besok hari. Dan ya, dikarenakan gua enggak tahu cara potong video gimana, jadi gua akhiri sampai sini.